Dari dulu gue selalu menjanjikan tentang face reveal di 1 juta subscriber. Tapi mana? Di mana? Siapa? Mengapa? Itu merupakan pertanyaan yang sangat besar. Tapi sekarang gue bisa menjawab dengan pede kalau gue bakal face reveal di video ini. Kalian siap? Ayo hitung bareng. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, kau prank cuy. Mana mau ya aku face reveal? Oke, canda. Kali ini serius. Let's go, kita bakal face reveal dalam 1, 2, 3. Halo semua, nama gue Jiki Michin, dan kali ini kita bakal face reveal. Let's go coy. Dan akhirnya kesampaian juga, kita sudah sampai 1 juta subscriber. Let's go. Dan ini merupakan momen-momen yang aku nanti-nanti banget coy. Sekalipun yang aku agak takutin ya. Kenapa? Karena aku harus face reveal. Karena aku udah janji, dan janji itu harus ditepati. Yang dimana aku ngomong kalau misalkan aku 1 juta subscriber, aku bakal face reveal. Dan ini dia janjiku ke kalian. Mungkin kalian ngomong kayak, ah enggak bang, itu AI bang, AI. Enggak coy. Woi, ini asli coy. Nah, aku enggak bisa ngomong banyak, tapi aku cuma mau ngomong makasih banget buat kalian yang udah support aku dari lama. Aku enggak tahu ngomong apa ya, cuman aku enggak nyangka banget aku sampai ke titik ini, yang dimana ini merupakan salah satu impianku juga. Dan oh ya, anyway, di belakang ada ini ya, YouTube play button. Dan aku juga mau ngomongin tentang aku udah kuliah cuy. Alhamdulillah aku bisa kesempatan buat kuliah, dan itu merupakan salah satu jurusan yang aku impi-impikan cuy. Seputar kuliah, aku jadi kepikiran buat gimana kalau misalkan kita nge-vlog waktu kuliah cuy. Soalnya dari kemarin aku itu nggak bisa ngupload gara-gara emang sibuk kuliah cuy. Serius, itu sibuk banget parah. Ada tugas ini itulah, ada kayak jadwalnya dari pagi sampai sore, ada sampai malam juga. Kayaknya bakal seru aja cuy kalau misalkan kita vlogin. Gimana? Anyway, ini ya, aku kemarin habis beli piano ya. Cuman aku penasaran juga gimana kalau misalkan kita kontenin juga ya. Tapi aduh, baik banget ya yang mau kita kontenin nih. Apa aja yang mau kita kontenin? Gak tahu. Baik banget di pikiranku, mau kontenin apa banyak banget. Karena kita udah 1 juta subscriber ya. Dan itu gila banget. Aku bingung mau harus ngomongin, harus ini itu. Tapi at least kita udah face reveal coy. Sesuai janji yang kita janjiin kemarin. Aku tau mau ngapa, cuman kayaknya lucu coy, jujur. Aku kalau misalkan lihat komen kalian waktu aku suntuk-suntuknya kuliah, itu langsung kayak tercerahkan lagi ya. Ternyata banyak coy yang kayak nyemangatin. Ya mungkin kalian ada yang penasaran gimana wajahku juga waktu aku awal-awal ngonten. No. Karena kita hitung-hitung udah berapa tahun ini ya? Waktu awal-awal covid aku udah bikin berarti sekitar 3 tahun maybe. Oh iya, aku mau ngomongin juga soal YouTube ini. Ini aku terinspirasi juga dari temanku, dan ini terkenal banget. Dia gamer FF. Kenapa aku bikin YouTube ini? Karena ya aku disemangatin juga cuy waktu awal-awal bikin YouTube sama dia. Tapi gak tahu, mungkin dia lihat video ini, aduh. Oh ini baju-baju buat aku kuliah ya, dan itu udah berapa minggu cuy belum aku cuci cuy. Oh ya, mungkin kalian penasaran juga dengan foto-foto waktu awal-awal aku ngonten. Dan mungkin aku bakal tunjukin foto-fotonya cuy. Coba lihat di sini. Oke, yang pertama, dan ini waktu kita awal-awal kuliah ya. Ini kayaknya waktu kelas 3 deh, soalnya aku dulu waktu mulai-mulai YouTube ini sekitar kelas 3 itu ya. Habis itu akhir-akhir covid aku bikin channel ini coy. Kayaknya gitu deh, nggak tuh ya. Oke, next, ini waduh, ini panjang ya rambut kayak. Dulu itu sampai segini nggak salah rambut gue. Jadi itu waktu misalkan dulu ada kelas online kan, itu aku biasanya kayak semacam kuncir rambut kayak gitu sih biar nggak terlalu kelihatan ini ya. Panjang banget terus. Itu coy, ini aku kesel sendiri lihat mukaku ya. Kayak ini sombong banget nih. Aduh, kalau aku bisa time travel aku pukul loh gitu cuy. Oh iya, ini coy. Dulu aku sempat kecelakaan ya. Ini kayak difotoin temanku deh pakai HP-ku, jadi kayak parah aja ini yang foto. Parah banget ini yang foto, ini siapa nih, enggak tahu ya, aku udah lupa kayaknya. Oke, ini waktu makan-makan coy, dan anjir, ini aduh sumpah, ini foto yang aku paling jengkel coy kalau aku lihat coy. Kayak kalau aku bisa time travel aku pukul orang ini coy. Asli deh. Oke, ini awal-awal ospek coy. Mungkin ini aku sensor ya. Kenapa? Karena enggak ada, enggak usah ada sensor ya. Jadi ini ada pinku dari nama aku juga. Ini paling parah coy ini fotonya ya. Jadi dulu sebelum aku pindah kos itu, waduh parah coy. Pertama kali masuk kos dan itu enggak teratur banget ini barang-barangnya. Gila coy. Ini ngapain orang ini sini ya? Jelas sih. Anjay, ini deket-deket ini ya. Jadi aku sempat muncak, dan ini kayak muncaknya apa ya? Pokoknya enggak terlalu susah lah pokoknya. Dan enggak terlalu tinggi juga ya, jadi aman cuy.
Anjay, ini aduh, sok kuat banget ya. Siapa nih cuy? Nah, akhir-akhir ini aku masuk gym gitu. Soalnya kenapa ya, emang agak bosan aja sih kuliah jadi kayak, oh nge-gym lah. Tapi emang seru sih nge-gym sih. Tapi kayaknya udah itu deh, gak bisa di next kan ini. Oh ya, kayaknya udah itu dong ya. Oh ya, awal-awal nge-YouTube itu aku ngupload kayak PUBG Mobile gitu ya. Bisa dibilang kurang laku lah. Tapi kenapa jadi Minecraft? Karena awal-awal emang aku suka Minecraft. Aku pernah bikin satu video Minecraft, kayak real or fake gitu di Minecraft. Dan itu pertama kali aku upload video Minecraft, itu langsung bener-bener viewsnya naik banget cuy di TikTok. Dan itu jadi kayak, wow, aku suka Minecraft dan kenapa aku gak ngupload Minecraft? Oke, kayaknya aku banyak omong ya di sini ya. Karena emang hari ini aku seneng banget cuy. Terima kasih buat kalian sekali lagi yang udah subscribe, yang udah support aku dari awal, yang sudah nonton video ini juga, dan juga teman-teman YouTuber Minecraft lainnya. Oke, mungkin aku bakal liatin video vlog waktu di kampus. Aku tutup kameranya nanti kalau misalkan jadi, nanti bakal ada footage aku nge-vlog. Dadah.